Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, penggiat seni dan kebudayaan daerah Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang legenda dari Lurah Jagung, ya. Lurah Jagung Marajo Indah, Sungai Langit, Depati Marajo. Namun pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang legenda dari Lurah Jagung Marajo Indah, ya. Jagung Marajo Indah, salah satu lurah yang berada di Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Siulak Gedang, lurah yang tiga. Satu, lurah Temenggung dipimpin oleh Rajo Simpan Bumi. Yang kedua, lurah Serajo Tuntut Gedang yang dipimpin oleh Depati Mangku Bumi Tuwo Suto Manggalo. Dan yang ketiga, lurah Jagung Marajo Indah yang dipimpin oleh Depati Sungai Langit. Syahdan, pada zaman dahulu, sebuah legenda ataupun mitos yang saya dengar dari beberapa narasumber, yang kebetulan saya juga salah seorang terah dari Lurah Jagung Marajo Indah. Nun jauh di hilir Danau Kerinci, di sebuah sungai, di pinggiran sungai yang terdapat banyak rumpun suli. Kalau di Siulak disebut bunga suli, sejenis tumbuhan mirip tumbuhan kecombrang atau sabun, namun berbunga putih, dan bunganya ini dipakai untuk adat ritual kebudayaan di daerah Kerinci. Kadang orang minta ayu cenano pakai bunga suli ini. Hiduplah sebuah keluarga, katakanlah yang pertama Rajo Tuwo. Beliau mempunyai seorang istri yang bernama Putih Inluk Rupo. Putih Inluk Rupo, mereka memiliki anak, seorang anak yang bernama Bagindo Alam. Kemudian ketika Bagindo Alam berumur 4 tahun, ibundanya meninggal dunia. Bukan main sedih rasanya hati Rajo Tuwo mengasuh anak yang berumur 4 tahun. Maka tatkala masa itu Bagindo Alam dititipkan dengan keluarganya di kampung dekat Lubuk Suli tersebut. Maka si Rajo Tuwo merantau jauh menuju ke Tanah Pilih, yakni Jambi. Namun tatkala sampai di sebuah hutan dekat Muaro Bungo, beliau menikah dengan seorang putih Taman Bunga Indah. Nah, singkat kata, singkat cerita, maka lahirlah seorang anak mereka yang bergelar si Bujang Agung. Bujang Agung ini, semenjak ia dilahirkan, hutan di sekitar tersebut tumbuh-tumbuhan, kayu-kayuan, tidak berbunga dan tidak berbuah. Tatkala si Bujang Agung berumur lebih kurang 5 tahun, wafatlah ibunda beliau, Putih Taman Bunga Indah. Bukan main sedihnya sang Rajo Tuwo. Maka beliau membawa si Bujang Agung kembali ke selatan Danau Kerinci, ke tempat pemukiman beliau yang banyak ditumbuhi rumpun suli tatkala masa itu. Maka hutan tempat beliau tinggal yang beliau tinggalkan lama-kelamaan menjadi nama Rimbo Bujang. Ini menurut versi cerita dari Kerinci. Tatkala masa itu sesampai di perkampungan rumpun bunga suli, Bagindo Alam telah akil balik dengan adiknya yang bernama Bujang Agung. Singkat kata, singkat cerita, ketika Bagindo Alam berumur 18 tahun, maka wafatlah ayahanda mereka, si Rajo Tuwo. Jadi tatkala masa itu, ketika hari baik, bulan baik, maka setiap rumah yang memiliki anak batino, sanak perempuan, anak perempuan berarti saudari kita yang perempuan,
datang ke rumah keluarga yang ada di situ membawa jamba. Jamba itu dalam bahasa Kerinci yaitu makanan berupa nasi, gulai ayam dan lain sebagainya ke rumah anak jantan, yakni anak laki-laki, saudara laki-laki mereka. Namun bukan main sedihnya si Bagindo Alam dan Bujang Agung karena mereka tidak memiliki saudari perempuan. Dalam 3 tahun tersebut mereka diliputi oleh kegalauan yang sangat-sangat tajam. Maka berkatalah Bagindo Alam kepada adiknya si Bujang Agung, "Wahai Adinda, ketika hari baik, bulan baik datang, orang lain memiliki anak batino, saudari perempuan yang mengantarkan jamba mereka. Namun kita tidak memiliki dunsana perempuan. Maka oleh sebab itu Adinda ku sayang, marilah kita berjalan menelusuri sungai ini dan menuju selatan dari danau Kerinci ini. Kita mencari dunsana. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kita rezeki bertemu dengan orang baik." Jadi singkat kata, singkat cerita, berjalanlah Bagindo Alam dan Bujang Agung. Bujang Agung ini orangnya pendiam, sedikit bicara banyak kerja. Sementara Bagindo Alam ini, beliau adalah seorang yang karismatik, seorang yang arif dan bijaksana. Setelah berjalan jauh menelusuri Danau Kerinci, kemudian Sungai Batang Marau, maka bertemulah mereka di sebuah dusun di hilir ujung Tanjung Malako Kecik, yakni di sebuah sungai yang memiliki lubuk. Lubuk tersebut dihuni oleh ular besar yang disebut oleh orang Kerinci pada masa itu lubuk sawo anggah. Maka di sebuah rumah, ketika itu hujan mau turun, maka berjalanlah Bagindo Alam bersama adindanya. Kita anggap saja saat itu adalah beragama Islam, ya. Memang cerita ini jauh sebelum Islam datang ke Kerinci. Assalamualaikum. Ketika Bagindo Alam menjejakkan kakinya di atas tangga, rumah tersebut bergetar. Rupanya rumah tersebut dihuni oleh perempuan 3 bersaudari. Yang pertama bernama Salih Kunin Susun Negeri. Yang kedua Salih Kunin Jatuh Butirai. Dan yang bungsu bernama Salih Kunin Selayang Merah. Berkata Salih Kunin Susu Negeri, "Waalaikumsalam." Kita anggap seperti itu, ya. "Bolehkah kami numpang singgah?" berkata Bagindo Alam. "Silakan tuanku." Ketika tuanku menjejakkan kaki di rumah ini bergetar. Bergetar dengan hebat. Pertanda tuanku bukan orang sembarangan. Menjawab Bagindo Alam, "Apalah daya, kami ini hanyalah anak dagang yang tidak memiliki siapa-siapa, ingin meminta air seteguk ke rumah ini." Maka singkat kata, singkat cerita, naiklah Bagindo Alam dan Bujang Agung ke rumah tersebut. Beliau disuguhi air kahwa tatkala masa itu, air serbuk daun kopi, minuman khas Kerinci. Maka berkatalah Salih Kunin Jatuh Butirai, "Kalau boleh tahu tuanku berdua ini dari mana, hendak ke mana, dan apa tujuannya? Nampaknya tuanku bukan orang di daerah di sini." Berkata Bagindo Alam dengan arif bijaksana, "Kami hanyalah anak dagang yang terbuang hina. Kami berasal jauh dari perkampungan yang ditumbuhi banyak rumpun suli di hilir Danau Kerinci. Kami datang ke sini untuk mengaku dunsana
mencari anak perempuan, anak batinmu yang bisa kami urus dan bisa mengurus kami. Maka tatkala cerita pada masa itu, ayam dipotong, diadakan acara doa syukuran, mengaku dungsana. Dua laki-laki, tiga perempuan. Singkat kata, singkat cerita, menurut penuturan tatkala Baliang Salih yang berasal dari Luhah Jagung Marajo Indah menyeru roh arwah nenek moyang, di situ tersebutlah bahwasanya beliau lima beradik ini ketika mandi di lubuk Sawo Anggah, hilang di lubuk Tenggan Bangka Kutenggan. Maka dalam Luhah Jagung Marajo Indah ini yang berada di Siulang, tatkala masa dahulu ketika orang-orang tua pada zaman dahulu akan mendapatkan musibah atau bencana alam, maka bumi yang berada di Luhah Jagung Marajo Indah ini akan bergetar. Ya. Dalam penyeruan roh nenek moyang tersebut dikatakan bahwasanya nenek lima beradik ini mandi di lubuk Sawagah, hilang di lubuk Tenggan Bangka Ketenggan. Berarti di belakang Min Sula Gedang, daerah tersebut sekarang oleh orang tua-tua sering dipanggil dengan, sering disebut dengan daerah Ketenggan. Ketenggan itu sebutan untuk pohon tenggan. Ya, pohon tenggan ini sejenis pohon besar seperti pohon beringin, berdaun lebat rimbun dan buahnya tidak boleh dimakan. Maka oleh sebab itu penduduk, orang-orang tua pada zaman dahulu mengakui bahwasanya di bawah bumi yang mereka huni sekarang ini terdapat seekor taga besar. Taga yaitu naga dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Kerinci disebut dengan Sawo Anggah, Sawo Gedang. Dan di rumah gedang, di rumah adat, rumah gedang Luhah Jagung Marajo Indah, pada tabuh kuno terdapat ukiran ular besar. Di sana melambangkan, mengisyaratkan bahwasanya Luhah Jagung Marajo Indah dahulunya adalah tempat hunian seekor ular naga besar yang disebut dengan Sawo Anggah. Kemudian Bagindo Alam sekarang dikenal dengan sebutan Nenek Jagung Tuo Tunggu Negeri Iyo Manunggu Negeri Gedang, dan Nenek Rajo Agung atau Rajo Bujang lebih dikenal dengan sebutan atau panggilan Nenek Bujang Palembang atau Bujang Agung. Demikian, memang inilah penuturan yang saya dapat dari cerita orang tua-tua dahulu untuk Luhah Jagung Marajo Indah, ya, Sungai Langit Depati Marajo. Sungai Langit memang beliau datang kemudian karena mencari saudari perempuan beliau yang lari merajuk arah ke Siula. Beliau berasal dari Koto Meranti Tinggi atau Tarutung yang kita kenal saat ini. Kemudian juga Depati Marajo, beliau berasal dari Sungai Liu atau Sungai Iluk di Koto Bingin, arah ke Sungai Penuh. Sementara hanya inilah legenda asal-usul terjadinya Luhah Jagung Marajo Indah dari salah satu luhah di Siula Gedang, dan beliau merupakan sesepuh ataupun nenek moyang yang memang mempunyai sejarah yang nantinya, yang mempunyai mitos ataupun legenda hikayat yang nantinya memperkembangkan dusun-dusun sampai ke dusun baru Siula. Oleh karena itu, sampai jumpa pada cerita ataupun legenda dan mitos yang terjadi di Kerinci pada episode berikutnya. Dan Bujang Agung ini, beliau memiliki nama lain sebagai Bujang Palembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.